satu heat stroke, kedua stress. So anak ni kalau dia tak dapat heat stroke waktu panas, dia mungkin stress. So bila dia stress tu, dia akan jadi something even worse. So something even worse tu adalah diorang ni akan cirit. So arnab ni kalau dia stress je, dia akan cirit. So bila arnab cirit, only 10% je arnab ni boleh hidup. Rawat dia pun susah. Dekat sini kena prevent anak-anak tu daripada stress untuk dan cirit. So, kalau cirit, it's the end untuk arnab tu. Usually, untuk prevent anak-anak ni daripada rasa stres ataupun nak elakkan diorang daripada heat stroke, apa yang cara yang terbaik adalah korang freezekan satu ais. Korang ambil air mineral, botol mineral kosong ataupun any bekas yang korang boleh bekukan the previous day. Bekukan ais tu, dan bila waktu-waktu dah start panas tu, korang literally masukkan ais beku tu ke dalam sangka-sangka diorang ni. So basically function ais beku dalam botol tu adalah itu akan menjadikan kawasan sangka diorang ni a little bit sejuk, dan diorang akan kerumun dekat ais tu sebab diorang sangat suka sejuk. So diorang akan kerumun dekat ais tu. So kalau letak contoh, bila letak ais tu kat tengah, nanti diorang kerumun kat tengah tu, diorang jadikan tu bantal, diorang baring kat situ, diorang tidur kat situ. Sebab sejuk ni adalah perkara yang penting untuk arnab. Paling kurang suhu dapat dikurangkan, diorang selesa, diorang tak stres, diorang tak dapat heat stroke. So letak ais dalam sangka korang. So letak ais tu waktu siang, waktu time panas tu, dan korang keluarkanlah waktu petang-petang tu. Kelebihannya bila ais tu dalam botol, korang boleh keluarkan botol tu balik waktu petang nanti masa korang nak bagi makan tu, dan korang boleh sejukkan balik lah supaya boleh reuse the next day. Tapi masalahnya arnab-arnab ni, diorang ni suka menggigit. Bila botol tu ada dalam sangka tu, diorang akan jadikan benda tu mainan, diorang tolak-tolak, diorang gigit. So mostly botol yang saya letak bocor dan air tu keluar. So korang tak boleh reuse balik botol tu. The solution is korang guna botol yang little bit keras. Contoh botol macam botol Coke ke, Coca-Cola, ataupun botol-botol air gas yang keras sikit, korang freeze kan. Dan so dalam ni diorang gigit pun tak ada effect. Saya bila masa saya first time testing dulu, letak botol mineral. Botol mineral kan nipis kan. Botol mineral nipis ni letak dalam sangka ni, diorang gigit-gigit, so petang tu semua dah bocor, tak boleh guna dah. So rugilah korang. So korang kena cari lagi botol-botol baru every time untuk sejukkan balik untuk letak diorang ni. So cari botol-botol yang keras or any kind of bekas yang keras yang korang boleh letak petang dan boleh reuse balik untuk the next day. Okay, it is now 1:50 PM, nak dekat kedua. So which means jam sekarang ni sangat-sangat panas. So tengok nampak tu, dah terang. And then tengah hari ni panas, semua tengah terbaring, chill, relax. Sebab panas ni memang masa-masa diorang tidur, tak ada aktiviti, diorang tak larat pun, tengok terbaring je. Cara-cara untuk mengelak diorang ni kena heat stroke ataupun stress, kita masukkan ais. Look at this. Ais. Let's give ice to every single one of them. Hello, ice. Ice for you. Tengok tu, dia jilat-jilat, dia buat main. And then sampai satu masa nanti dia baring je dekat ice tu. So ni tanda-tanda, salah satu tanda ni extreme hot. Tengok kepala dia mendongak kat atas sebab tengah, memang sekarang ni tengah sangat panas. Hello girl. Okay, kita bagi dia ais. So kita bagi dia yang paling besar. Okay, yang ni saya dah letak ais. Yang ni saya dah letak ais tadi. Tengok ais sejuk dan diorang kerumun dekat situ. Menunjukkan diorang ni memang betul-betul perlukan kesejukan dekat ais tu. Nah. So second thing yang korang kena consider bila kena arnab waktu panas ni adalah korang punya air circulation dalam sangka kawasan reban korang ni okey ke tak okey.
So apa yang penting korang kena tengok adalah kawasan peredaran angin tu, dari mana datang, dari mana keluar. So kalau dekat saya punya kawasan sangkar saya ni, belah kanan ni canvas, belah kiri ni dinding rumah saya. So the only way untuk air come and go adalah belakang sana dan depan sini. So air circulation dia very low, boleh menyebabkan air trap dalam ni, dan akan menyebabkan arnab ni sangat panas lah. So it's actually very dangerous. So apa yang saya buat adalah saya adakan satu kipas besar dekat belakang ni. Kipas besar ni adalah untuk memastikan air dalam ni sentiasa bergerak. So contoh macam petang-petang kalau tak ada angin tu, itulah problem ni. Kalau ada angin kuat bagus lah kan. Kalau tak ada angin, saya akan on kipas ni to make sure angin dalam ni sentiasa bergerak keluar ke sana ataupun ke sana. So bila angin bergerak keluar, maksudnya angin panas tu tak terperangkap. So benda tu bagus lah untuk anak ni. Benda yang ketiga yang korang boleh buat dekat sangkar korang, bangsal korang, adalah pasang sprinkle air dekat ni, dekat kawasan atap korang. So sprinkle air tu akan basically sejukkan atap korang ni dan akan mengurangkan suhu lah untuk bangsal korang ni. So the problem with kawasan saya ni adalah saya menggunakan canvas. So canvas ni nipis, panas dia boleh turun ke bawah terus. I really need that sprinkle. Bila ada sprinkle air tu yang untuk tanaman tu, so dia akan turunkan suhu. Even better sekarang ni, sprinkle ada dua jenis. Satu yang korang manually buka tutup pipe, kedua yang korang boleh automated. So automated tu maksudnya ialah korang dekat ada satu alat kecil tu, besar ni je lebih kurang. Korang boleh set time berapa kerap air tu akan sprinkle dekat atas ni, on few hours ke, every time sprinkle tu berapa minit. So korang kat situ boleh buat benda tu automated and jimat air dan jimat tenaga korang untuk every time nak on benda tu. So harga benda tu lebih kurang dalam RM70 je untuk onkan sprinkle tu. Perkara keempat yang korang kena consider adalah korang kena masukkan something dalam tangki air penternakan korang. So, macam saya ada tangki basically dekat tepi saya ni. Dalam tangki saya ni, everyday ataupun selang sehari, saya akan masuk satu serbuk untuk dorang ni. So serbuk tu nama dia Migoto Probag. So Migoto Probag ni, function dia adalah satu, untuk kurangkan bau kencing dan najis diorang ni. So yelah, lagi-lagi saya ternak dekat kawasan perumahan, so saya kena consider lah bau tu jangan sampai ganggu jiran. So saya elok, memang elok lah saya pakai Migoto Probag ni. Function kedua Migoto Probag ni adalah mengurangkan stres. Benda tu macam kita tambah something dalam dia, so air jadi sedap, haiwan-haiwan ni pun suka. So suka, dan dalam masa yang sama dia dapat kurangkan stres tu. Bila waktu panas diorang minum air tu, dia dapat kurangkan stres. So that's a good thing untuk elakkan diorang stres lah. Kalau tak, heat stroke tak dapat, stres pun tak dapat disebabkan ada serbuk. So ini tangki untuk sangkar anak saya ni. Ni tangkinya. Ini sangkar-sangkarnya. Alright. So dan ini adalah Migoto Probag dalam bentuk serbuk. Ini yang saya akan masukkan dalam tangki ni almost every day. Saya just hanya perlukan 4 sudu. Every sedutan by Arnab ni, diorang akan dapat kelebihan Migoto Probag tu lah. So perkara yang kelima yang korang kena consider untuk musim panas ni terhadap anak-anak korang ni adalah jenis-jenis Arnab korang tu. Arnab ni kan sensitif terhadap cuaca, tapi dia bergantung pada jenis Arnab. Semua kebanyakannya memang sensitif, tapi ada yang lebih sensitif berbanding yang lain. So apa yang saya maksudkan kat sini adalah anak pedaging ni, dia tahan, dia punya resistant terhadap cuaca better, lagi bagus daripada anak-anak yang untuk dijadikan pet. So anak-anak pet ni, diorang ni senang kata kalau dalam bahasa Inggerisnya delicate, diorang ni lembut, diorang ni terlebih-lebih sensitif. Dan disebabkan cuaca ataupun ada certain-certain perkara yang korang terlepas pada benda-benda kecil pun, diorang ni boleh cepat stres dan diorang cirit dan diorang mati. Dekat situlah bezanya arnab pedaging dan arnab pet ni. Sebab itu harga arnab pet ni dia mahal. So kat sini korang ada 5 perkara lah korang kena consider untuk ternak anak dalam musim panas ni.
first kali korang kena letak ais dalam sangkar diorang supaya diorang ni dapat aircon dan suhu dekat sangkar diorang tu kurang lah, suhu badan diorang kurang. Itu satu. Kedua, kena make sure, ni penting, make sure air ventilation dekat kawasan bangsal korang sangat-sangat okey, sangat-sangat berangin. So kalau korang ternak dekat kawasan macam terbuka, macam dalam kawasan kebun ke, yang banyak pokok ke, ataupun tepi pantai yang sangat-sangat berangin, so that's very good. Itu kedua. Ketiga, contoh macam korang punya atap rendah ataupun atap nipis macam saya ni pakai canvas, korang boleh guna water sprinkle. So water sprinkle tu akan sejukkan atap korang dan serta-merta akan menyejukkan, menurunkan suhu yang sirkulat dalam kawasan sangkar korang ni lah. Yang keempat, korang boleh guna Mikoto Pro Bag serbuk tu ataupun electrolyte untuk masukkan dalam tangki air. Dan yang kelima, korang kena consider jenis-jenis arnab yang korang ternak. Kalau yang jenis-jenis pet, korang kena consider sikit, kena tengok betul-betul tempat tu, make sure tempat tu tak panas, tak panas sangat. Dan yelah, kalau boleh lah, kalau boleh personally, tempat-tempat arnab pet ni berkipas lah, betul-betul kipas. Sebab mostly tempat-tempat anak pet yang saya dah pergi tengok tempat orang, tengok-tengok tempat peternak-peternak lain, kebanyakan anak pet ni tempat peternakan dia adalah lebih open, lebih berangin, dan ada certain tu yang extreme sikit, ternak yang rapat-rapat, tapi diorang kena make sure ada kipas untuk on lah kipas tu bagi anak tu tak panas. So itu je untuk konten kali ni. Korang jangan lupa untuk like, comment and subscribe channel saya untuk support saya dalam perjuangan saya menjadi YouTuber penternakan dan macam-macam lagi konten dalam channel saya. Korang boleh check dekat channel saya. That's been it. Thank you for watching and see you guys next time. Peace.